Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Ejaija TV. Hari ini kami mengajak teman-teman untuk riding santai menyusuri jalur menuju pantai air manis yang terkenal dengan legenda Manikgundang. Saat kami jalan ini, kondisi sedang pagi hari sehingga jalan ini terlihat sepi. Namun kalau sudah sore, jalur ini akan sangat ramai oleh orang-orang yang ingin olahraga, baik itu yang jalan santai, jogging, lari, sepeda. Dan tentunya ramai juga dengan kendaraan orang-orang yang ingin menikmati keindahan pantai air manis. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya. Dan pencet tombol lonceng juga, biar nggak ketinggalan video-video baru kita. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sepanjang jalan ini banyak kafe-kafe yang bisa jadi pilihan untuk menikmati sunset dari atas tebing dan juga beberapa kafe yang langsung berada di bibir pantai. Nah, di situ teman-teman juga bisa lihat ada pulau pisang besar dan di sampingnya ada pulau pisang kecil yang merupakan salah satu ciri khas dari pantai air manis. Oh ya, pulau pisang kecil ini, jika air laut sedang surut, kita bisa jalan kaki loh menuju ke pulaunya. Nah, di depan ini ada simpang 4. Ke kanan menuju Batu Maling Kundang, ke kiri menuju jalur lama pantai air manis yang sempit dan curam. Sementara kalau lurus, direncanakan akan tembus hingga ke pelabuhan Teluk Bayur. Ini nih simpang 4-nya. Nah, kita jalan lurus ya teman-teman. Nah, di depan ini jalannya memang agak sedikit rusak. Mungkin bekas longsor atau bencana lainnya, nggak tahu juga sih. Cuman memang karena jalan tembus ke Teluk Bayur ini, proyeknya belum dilanjutkan, jadi jalannya juga belum diperbaiki. Nah, jalan baru menuju pelabuhan Teluk Bayur ini, aspalnya memang cuma sampai di sini nih teman-teman. Sisanya, meski jalurnya sudah ada, tapi masih berupa jalan tanah. Jadi kita putar balik di sini ya. Halo guys, jumpa lagi bareng kita berdua, istri saya Foni, suami saya Ricky di channel Ica TV. Oke, dengan berakhirnya video kita kemarin, maka berakhir juga rangkaian touring kita mulai dari Padang sampai ke perbatasan Timor Leste. Iya, nah sekarang setelah video touring kita berakhir, pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih dulu. Tentunya pasti yang pertama pada Sang Pencipta ya. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang kita yakin banget bahwa perjalanan kita selama 2 bulan lebih itu sangat dilindungi oleh Tuhan.
Lalu kita juga mau terima kasih buat keluarga, orang tua pastinya pertama-tama, lalu saudara dan juga family. Selanjutnya kami juga mau berterima kasih sama teman-teman kami, baik yang udah support kami dari awal dari Kota Padang maupun yang kami jumpai di kota-kota ya selama perjalanan. Itu baik teman-teman yang memang kami sudah kenal sebelumnya, teman-teman gereja kami, juga teman-teman bikers dan teman-teman dari komunitas motor lainnya. Thank you banget. Dan juga kami mau berterima kasih kepada subscribers dan penonton setia channel Ica Ica TV. Iya, ini terima kasih banget lah, ini supportnya, berkat dukungan mereka ya. Iya, tapi ada yang cerita lucu nih. Oh iya, soal subscriber. Jadi ketika kami sampai di Padang, terus saya lagi jalan, tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang, saya nonton loh video kalian semuanya gitu. Oh ya, wah terima kasih. Iya, setiap saya nonton saya tekan tombol subscribe-nya. Lah, berarti subscribe iya, gitu dong jadinya. Makanya ada kadang setiap video kita tuh kok naik turun subscribernya. Ya, oke. Ya, jadi tombol subscribe itu cuman perlu ditekan sekali ketika awal. Lalu tidak perlu ditekan lagi di setiap video, iya. Mungkin bagi yang belum tahu ya. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting udah mau nonton video kita. Well, kita udah terima kasih. Perjalanan kita sudah selesai. Selanjutnya apa ya? Iya, jadi video apa ya? Selanjutnya kita sudah punya rencana. Kita juga masih akan mau touring lagi. Tapi kemana dan kapannya masih dalam, sebenarnya sudah ada dalam pikiran kami, tapi ya ditunggu saja videonya. Dan sambil menunggu persiapan itu, karena kita butuh persiapan juga kan buat ke situ, kita tetap akan upload video-video lain. Ini masih berhubungan sama touring kita kemarin ya. Jadi kita akan bikin video juga seperti apa saja barang yang kita bawa selama perjalanan dan juga biaya ya. Biaya berapa banyak biaya yang kita habiskan, konsumsi bensinnya dan yang lain-lain. Dan juga kita akan bikin video review barang-barang yang kita pakai, beberapa seperti jaket dan celana ya. Jaket, setback, itu yang kita udah bikin video review awal waktu kita beli. Nah, sekarang setelah kita pakai selama 2 bulan dan perjalanan 10.000 km, seperti apa kondisinya sekarang? Nah, kayak gitu. Lalu juga mungkin video yang tidak berhubungan dengan touring yang kemarin, mungkin kita akan jalan-jalan touring-touring pendek seputar Sumatera Barat. Mungkin kita juga akan kulineran juga. Nah, jadi ya mungkin masih akan ada video-video lain sambil menunggu touring kita yang berikutnya. Sebenarnya ada satu lagi yang pengen kita sampaikan. Ya, ini agak sebenarnya ya gimana ya. Jadi gini, sebenarnya dari awal kita touring sudah ada beberapa teman dan juga dalam perjalanan ada beberapa subscriber dan penonton yang kontak kita dan minta kita untuk memberi kesempatan supaya mereka bisa support kita, support perjalanan kita. Nah, kita sih awalnya kita nggak mau, karena kita nggak mau nanti terkesannya kita ngemis gitu. Ya, jalan tapi minta-minta uang ya, kayak gitu. Jadi kita nggak mau terkesan kita perjalanan kita itu kayak kita ngemis buat biaya perjalanan kita. Tapi semakin kesini semakin ada lagi yang minta begitu. Jadi ya kami pikir toh perjalanan kita sudah selesai dan kita sedang persiapan buat perjalanan berikutnya. Ya sudahlah, kalau memang ada yang mau support silahkan, tapi kita juga nggak maksa. Kita juga nggak ada yang support juga, kita akan berusaha sendiri supaya perjalanan kita tetap masih bisa berlanjut. Nah, jadi untuk memenuhi permintaan itu ya, di video kali ini kami akan buka kesempatan buat support. Saya akan berikan nomor rekening saya nanti di kolom deskripsi di bawah. Jadi buat teman-teman yang mau support silahkan lewat nomor rekening itu. But please kasih tahu kami, jadi kami tahu siapa aja yang support kami. Jangan tiba-tiba ngirim nggak ada berita juga kami, ya gimana ya gitu. Jadi thank you banget kalau ada, memang ada yang berniat mau support kami, tapi kalau enggak ya cukup dengan subscribe, like, komen di video-video kami itu udah cukup banget gitu. Share juga video-video kita. Jadi ya intinya sih seperti itu. Ya kayaknya begitu sih. Agak berat sih sebenarnya ngomongnya, cuman ya karena memenuhi permintaan ya okelah gitu. Well, kayaknya itu aja dulu. Sekian video kali ini, tetap di channel ini karena masih akan ada video-video berikutnya dan yang pasti akan ada touring-touring berikutnya. So, masih bersama kita di Ica Ica TV. Bye-bye.